Oke, terima kasih semuanya yang udah berkunjung di channel YouTube gua. Buat teman-teman yang ingin menambah penghasilan ya untuk mengisi saldo PayPal ataupun isi pulsa gratis, silakan teman-teman di sini bisa download aplikasi Surveyon. Itu aplikasi survei ataupun bisa di situs webnya. Jadi kita isi survei atau menyelesaikan survei, nanti kita dapat poin teman-teman ya. Dan nanti bisa ditukarkan ke pulsa ataupun PayPal teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang ingin mencoba silakan seperti saya ini teman-teman ya. Oke, di sini akan gua jelasin sedikit ya. Jadi teman-teman tinggal masuk lewat akun Facebook ataupun Google teman-teman. Nah, di sini untuk halaman beranda teman-teman bisa dilihat untuk tampilan survei ya. Jadi ada dua untuk punya saya saat ini ya teman-teman ya. Jadi di bawah itu ada survei tentang kehidupan Anda, nanti teman-teman tinggal dijawab aja surveinya. Dan di sini untuk poinnya sangat tinggi, yaitu 6000, tapi teman-teman kalau yang ini teman-teman pakai versi yang webnya teman-teman ya, supaya bisa menyelesaikan surveinya teman-teman. Di sini juga tips buat kalian semua ya, karena kalau kalian pakai aplikasi nggak akan bisa teman-teman ya, karena di sini harus syaratnya adalah memakai PC atau laptop. Tetapi jika teman-teman menggunakan handphone, teman-teman bisa menggunakan browser lalu bisa diubah ke tampilan desktopnya teman-teman ya. Oke, di sini gua kasih history gua teman-teman ya, teman-teman bisa lihat untuk total poin gua yang pojok atas sebelah kiri ya, itu 17.323 poin. Jadi saya kurang 2.700-an poin ya untuk bisa mendapatkan $2 teman-teman. Oke, di situ history gua ada 10.000 poin ya yang saya jawab melalui web atau menggunakan handphone tetapi pakai mode desktop teman-teman ya. Kalau seandainya untuk nilai poin surveinya kecil, teman-teman tinggal menggunakan aplikasinya aja teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, nanti akan muncul banyak survei ataupun hanya satu survei, teman-teman tinggal selesaikan aja surveinya ya. Oke, jadi seperti ini, seperti saya teman-teman ya. Di sini untuk withdrawnya kita bisa menukar dengan pulsa ya dan juga PayPal teman-teman. Untuk menukar dengan pulsa sendiri teman-teman membutuhkan poin 11.000 ya, dan untuk PayPal sendiri 20.000 poin teman-teman ya. Oke, di sini gua akan kasih contoh untuk cara menyelesaikan surveinya ya teman-teman. Di sini poinnya 6.000 poin dan di sini syaratnya harus melakukan survei menggunakan laptop ataupun PC. Jadi saya akan keluar dulu dari aplikasinya dan akan saya masuk ke websitenya ya menggunakan browser Chrome ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan semuanya teman-teman ya, biar teman-teman paham semua ya. Oke, dan waktunya gue akan keluar dulu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini caranya, kalian tinggal ketika tahap pencarian aja Surveyon, nanti teman-teman akan pilih yang login Surveyon ya teman-teman, dan dipastikan untuk browsernya kalian setting ke tampilan desktop ya teman-teman ya. Oke, setelah itu seperti biasa teman-teman tinggal login kembali ya menggunakan akun yang teman-teman login waktu awal ya. Kalau seandainya pakai Facebook, Facebook, kalau tadinya pakai akun Google ya akun Google teman-teman ya. Oke, di sini untuk tampilan websitenya ya seperti ini, dan teman-teman bisa juga lihat untuk story saya ya untuk surveinya, ada yang 1 poin, ada yang 100 poin ya untuk dapat surveinya ya. Oke, di sini diperhatikan lagi jika teman-teman ingin menjawab survei menggunakan PC atau laptop ya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik aja surveinya dan nanti klik berikutnya. Nah, di sini kan ada tulisan silakan coba lagi menggunakan perangkat yang tersedia. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal diklik aja untuk tampilan desktop ya. Jadi untuk caranya cuma seperti itu aja teman-teman, supaya bisa menjawab ataupun mengisi survei ya yang udah disediakan ya. Dan nanti akan berubah lagi halamannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik berikutnya aja ya. Oke, dan contohnya seperti ini untuk teman-teman mengisi survei ya. Dan dipastikan harus dirubah ya untuk browsernya ke tampilan desktop teman-teman ya.
kecuali kalau jenis surveinya itu jenis survei yang ringan atau poinnya kecil, jadi teman-teman cukup pakai aplikasinya aja ya. Oke, dan lanjut, di sini akan keluar untuk survei pertama kita, yaitu mengisi tanggal lahir teman-teman ya, tanggal lahir, bulan, dan tahunnya. Teman-teman tinggal diisi aja ya, nanti teman-teman tinggal klik berikutnya. Oke, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman berikutnya ya. Jadi di sini teman-teman disambut selamat datang untuk melanjutkan survei, dan nanti teman-teman tinggal diklik tanda panah untuk melanjutkan survei lagi teman-teman ya. Di sini juga gampang untuk jawab surveinya ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk jawab surveinya ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa dipilih apakah Anda seorang pria atau wanita, terus berapa usia Anda. Jadi tinggal diisikan aja. Pokoknya ikutin aja survei keluar, teman-teman tinggal dijawab ataupun dipilih ya. Dan sekarang nanti teman-teman tinggal lanjut lagi ke survei-survei yang berikutnya. Oke, dan muncul lagi untuk surveinya. Jadi teman-teman tinggal dipilih mana yang sesuai ataupun yang teman-teman suka untuk surveinya ya. Di situ ada pertanyaan, nanti teman-teman tinggal dijawab aja teman-teman ya. Dijawab aja, pilih 2, 3, 4 ya, sesuai keinginan teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu untuk menjawab surveinya. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya, untuk surveinya. Jadi sangat gampang banget ya. Oke, mungkin untuk contoh menjawab survei di websitenya seperti itu ya. Karena di sini kalau surveinya poinnya besar, maka surveinya juga lama teman-teman ya. Ya, memakan waktu juga kurang lebih ya 20 menit sampai 45 menitan teman-teman. Berbeda dengan jenis survei yang poinnya kecil, kita hanya butuh 1 menit ataupun 2 menit aja teman-teman ya. Oke, jadi ada bedanya antara poin besar dan poin kecil, berapa menit surveinya, dan bagaimana caranya kita melakukan survei ataupun menggunakan ponsel ataupun menggunakan PC ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk penjelasan kita menjawab survei. Dan jika teman-teman minat, silakan download aplikasinya, ada di Play Store ya, namanya Surveyon teman-teman ya. Oke, dan semoga teman-teman bisa meredam ya ke PayPal ataupun pulsa teman-teman ya. Nah, di sini gua tadi persingkat aja ya untuk video surveinya ya. Di sini gua udah menyelesaikan survei, tinggal gua menunggu hadiah dari poinnya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nyimak video gua sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan kasih like untuk videonya ya, supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih, dan semoga teman-teman bisa cepat-cepat redeem ya. Gua juga lagi banyak kumpulin untuk poinnya. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya.